Kalau di Sinabung ini dek 5 bagian belakang ekonominya bukan ekonomi wanita, bukan ewa seperti di Klut. Ekonomi biasa ya. Jadi kalau misalnya untuk dapat penumpang atas nama Rizky Rayu Yanto Selikudi Karla Sadaskala Buarman ditunggu di informasi dek 5 untuk jelasnya penumpang atas nama Sadaskala Buarman. Oke, bangga. Oke, ini pertama kali kita di Banggai. Ini sekarang jam 23.25. Karena kemarin terlambat di bau-bau, kemarin tadi pagi, maka kita pun terlambat dan akan dipercepat jalan dan tiba berangkat. Harusnya masih ada sempat beberapa jam aja gitu kan. Masa itu di situ, be. Oh, ada auto. Oh iya, kita udah saya injak Banggai. Banggai laut. Di sini ada tempat sampah, jadi sampah dibuang di darat sini. Nanti agak kesana aja ya, kita mau foto dulu di Banggai ini. Oh iya ada, oh iya turun ya. Suara kita habis karena tadi sebelum sandar kita karaoke dulu tadi di dalam kapal. Kita tadi nyanyi satu album, jadi suara kita sudah habis ini. Oh iya, pelabuhan ya, pelabuhannya. Terus apa namanya, kita lihat-lihat sekitar saja. Aduh, gak ada juga ya suara habis begini ya. Ya, ditambah lagi kita begadang. Dari Surabaya begadang, bau-bau begadang, Makassar begadang, dan ini pun begadang lagi. Aduh, tuang ale. Aduh. Oh, julikan ya. Thank you.
informasi berapa jam berapa? Kamu meninggalin aku kemarin, Bang. Wow, Ratu. Berarti kamu masih mau nganterin saya dari sini ke Bali. Penukaran tiket Pelni di Banggai ada di sini. Oke. Kita jalan depan terus standby di kapal ya. Labuhan Banggai. Oke. Kita sudah sampai di Pelabuhan Banggai. Banggai. Banggai ya. Oke ya, kita langsung naik ke kapal ya. Ayo langsung masuk ke kapal. Nasi roti aku minum dingin. Yang mana ini? Tepe sama ditambah. Ya, aku 15. Tepe sambal itu. Corona. Sama enggak, sama enggak. Thank you.
Nyerong begini ya pelabuhannya. Ya, ada pasien ini. Sos, kasih jalan. Pasti ya. Biasanya kan kalau dari sini berobat ke Bitung. Misalkan gitu, obat ini kan mungkin lebih lengkap di Bitung kan, apa rumah sakitnya. Oke, kita balik ya dari Banggai. Kita ke kapal. Karena gelap dan silau di sini, jadi nggak puas untuk foto-foto. Kita langsung aja untuk persiapan Bitung ya. Okay.
Bye Bang Guy. Sampai ketemu nanti arah balik ya. Semoga lebih baik. Ini kan tengah malam ya. Aduh. Oke, jadi ini hari ke-4. Kita posisi menuju arah Bitung setelah lepas dari Banggai. Ini sekarang jam 7 pagi. Kita siap-siap mau makan dulu ya. Ini kita baru bangun. Ini asli dinginnya luar biasa. Walaupun AC sudah kita matiin, tapi tetap masih dingin. Agak susah juga ya kalau 2B ya nunduk begini. AC-nya seperti ini, ya AC seperti ini, tapi untuk pengaturan hidup matinya ada di dalamnya itu. Tunggu ya, kita kasih lihat dulu ya. Nah, ini AC-nya. Nah, ini ada apa namanya? Pipa kalau saya. Ini ini nyala ini, makanya keluar. Kalau didorong begitu mati gitu. Dingin banget ini memang. Dingin banget memang tadi. Oke, kita matiin aja. Oke, yuk makan yuk. Selamat pagi, mohon perhatian pada peserta Monday Briefing pada jam 07.30 supaya berkumpul di ajungan. Pada peserta Monday Briefing pada jam 07.30 supaya berkumpul di ajungan. Terima kasih. Oke, menu sarapan hari ini dari Banggai menuju Bitung. Nasi ayam sama pangsit pakai kerupuk udang. Selamat makan. Oke, saatnya kita keliling dari dek 5. Alurnya itu kita dari sini dek 5 bagian depan, ini ruangan kamar kelas. Lalu ke ini atas dek 6, dek 7 bagian luar. Setelah itu kita keliling dek luarnya ke dek 6 bagian belakang, 5 bagian belakang, 3, 2, dan terakhir di 4. Dan karena dek 5 dan 6 ini ruangan kamar dan ruangannya ini seperti ini, sama aja sih, nggak terlalu ada perbedaan yang mencolok gitu ya. Kalau di Labobar kan dek 5 nya itu ruangan kelas ekonomi, sama kayak di Dorolonda Gapulu. Ini ruangan kamar kelas dan kita akan jalan ya. Oh ya, kalau masih meragukan, ini kita di KM Sinabung ya. Sinabung. Ada teman dalam, teman. Baru kak. Ini dek 6. Ini
ini gunung kita, Gunung Sinabung. Ini kalau kita lihat dari atas makin lambat ya. Masih lebih kencang Dorolonda. Ini 14 atau 15 knot ya. Atau perasaan kita aja karena ini mesin CPP. Karena selama ini kan kita di kapal yang baling-baling biasa gitu kan. Nah, ini ABK sedang membersihkan kapal. Kita pindah posisi deck belakang ya. Tunggu. Thank you.
restorannya masih kosong. Oh iya, lihat speednya dulu lah. Oh, 16, kencang ternyata. Oke. 16 berarti rencana tiba 1:30. Oke, oke, baguslah. Didorong arus ternyata ya. Lagi dibersihkan ternyata. Oke, tadi teman-teman sudah lihat apa namanya, lagi dibersihin ya. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, lagi ada yang berani bilang nggak pernah dibersihin, itu kurang ajar itu. Nah ya, itu kan ada banyak teman-teman PIDC tuh yang sudah bersihin, yang sudah apa namanya bersihin apa ya, ini ramai ya, di belakang ramai. Oh iya, ya satu lagi yang kita belum bilang, kalau di Sinabung ini dek 5 bagian belakang ekonominya bukan ekonomi wanita, bukan ewa seperti di Klut, ekonomi biasa ya. Jadi kalau misalnya untuk dapat ruangan dek 5 belakang itu untung-untungan, itu secara acak. Jadi nggak seperti di Klut yang khusus ya, yang ada pilihan khususnya gitu. Dek 5-nya itu secara apa namanya, acak dan untung-untungan gitu. Nah itu juga ada ABK yang sedang mengumpulin sampah, nanti lalu diletakkan di tempat pengumpulan sampah di dek 6. Nanti sampah-sampahnya akan dibuang di Bitung gitu ya. Sebenarnya kalau sama-sama enak, sama-sama nyaman, sampah-sampah kan tinggal buang di sini, tempat sampah kan ada banyak gitu ya. Nah, biar semua lancar kan enak kalau tertib kan. Di belakang nih, dek 4 bagian belakang nggak dingin ya. Dek belakang nggak dingin, tapi nggak separah di dek 3 tidar sih. Maksudnya nggak seperti sauna. Ya kan nggak dingin di sini. Mungkin mesin blowernya ya kali ya. Tepat di sini waktu itu ya, jam 9 malam kalau nggak salah, 9 atau jam 8 malam itu ya, waktu tahun 90 setelah insiden kali ya. Memori yang nggak pernah terlupakan di Sinabung. Kita dari sini aja kali ya, sebelah kiri.
Kalau misalnya kalian bisa bandingkan ya, kalau bisa bandingkan atau mau kalian bandingkan dengan trip saya terakhir itu, untuk penumpang di sini itu penumpangnya barang bawaannya tidak banyak-banyak ya. Maksudnya coba kalian perhatikan di lorong-lorong ini ya, nggak banyak gitu ya seperti di sebelumnya. Penumpang atas nama Rizky Rayu Yanto Selikudi Karla Sadakala Borman. Ditunggu di informasi D5 untuk menjelasnya penumpang atas nama Sadakala Borman Karya Sarangso Selikudi Berarti kan kurang lebih Sinabung ini kapal wisata ya, kan penumpangnya barang bawaannya tidak sebar-bar kayak yang di mana, kayak di Enggapulu, di Tidar gitu kan. Ini masih enak, masih bisa jalan gitu. Oke, ini deck 4 ya. Deck 4 bagian depan sebelah kanan atau lambung kanan. Oh iya, karena barang-barangnya taruh di bawah ya. Barang-barang tetap ada yang bawa banyak, tapi dia terletakkan di bawah begini. Setidaknya dus-dus kecil gitu ya, koper-koper kecil. Oke lah. Tadi kita lihat menu makanannya itu ayam ya, untuk kelas ekonomi sarapannya ayam. Sama sih, berarti kan sudah bukan nasi mie lagi. Oke, ini sudah bagian belakang, kita ke deck 3. Ini menu sarapannya sama ya dengan yang di atas. Selamat pagi, mohon perhatian diinformasikan pada seluruh penumpang yang terhormat. Selama Anda di kapal, Anda dilarang keras menghisap rokok di dalam ruangan-ruangan kapal. Apabila Anda ingin merokok, kami persilakan Anda merokoklah di deck bagian luar yang berhubungan langsung dengan udara bebas, yaitu deck 5, deck 6, deck 7 bagian kiri dan kanan. Atau Anda bisa langsung ke deck 8 belakang kafetaria yang berhubungan langsung dengan udara bebas. Untuk lebih jelasnya, diinformasikan kepada seluruh penumpang yang terhormat, selama Anda di atas kapal, Anda di tiga sini ramai ya. Apabila Anda ingin merokok, kami persilakan Anda merokoklah di bagian luar yang berhubungan langsung dengan udara bebas, yaitu deck 5, deck 6, deck 7 bagian kiri dan kanan. Atau Anda bisa langsung ke deck 8 belakang kafetaria yang berhubungan langsung dengan udara bebas. Oh iya, sekalian kita kasih bilang juga, kita jalan-jalan begini sekalian ngecek kondisi lantai. Kondisi lantainya gimana, apakah ada yang sudah kopong atau rapuh gitu kan. Nah, lalu kita juga jalan di tangga atau di dek luar itu, kita cobain tangganya. Dan sejauh ini tangga di sini tidak ada yang tipis ya, alias masih bagus semua. Kalau soal lantainya tadi di deck 3 belakang itu ada yang sedikit rapuh atau kayak kopong ya, jadi pas kita lewat tadi kayak kertek-kertek gitu, kayak nginjak kerupuk gitu. Tapi sejauh ini di tempat lain ini kayak gini
Lantainya masih bagus. Kalau misalnya kalian penasaran, ini saya sekarang 115 kilo, jadi setidaknya kayak bulldozer jalan gitu ya. Oke, kita menuju dek 2. Dua ekonomi. Oh, sudah ada yang kosong ya. Penuh ya. Mungkin yang kosong-kosong ini nongkrong di dek 7 kayak tadi ya. Masih tetap ada orang. Ini juga masih ramai. Mungkin ini rute jarak jauh ya, sampai Jayapura ya. Oke, semua adik sudah. Berarti kita tinggal tunggu olah gerak aja ya di Bitung, Sandar Bitung.